Hey, Ronan Keating here. The Passage has been the caretaker of the homeless community in London for the past 40 years. They provide a lifeline to those that have fallen on hard times, with outreach services, three accommodation projects, and the UK's largest resource centre. A place that I visit myself and witnessed the amazing work. Putri Aryani dan David Foster persiapkan lagu terbarunya dengan matang di pembukaan konser Ronan Keating. Putri Aryani antusias jadi pembuka konser Ronan Keating, sudah siapkan penampilan spesial. Penyanyi asal Indonesia, Putri Aryani, dipastikan akan menjadi pembuka di konser Ronan Keating, Jumat, tanggal 18 Agustus tahun 2023. Kepada awak media, Putri mengatakan bahwa ia sangat antusias untuk menjadi bintang tamu spesial. Apalagi mengingat bahwa Ronan Keating merupakan salah satu penyanyi pop ternama yang juga ia idolakan. Excited banget karena Ronan Keating salah satu penyanyi yang dijuluki King of Pop dan Putri memang excited banget pengin ketemu, kata Putri ketika ditemui di Hotel Pullman, Jakarta Barat. Kamis, tanggal 18 Agustus tahun 2023. Peraih Golden Buzzer dalam America's Got Talent 2023 ini mengaku telah menyiapkan berbagai hal untuk penampilannya malam ini. Ia juga akan menampilkan penampilan spesial bersama Ronan Keating nanti malam. Alhamdulillah udah siap mempersiapkannya, Putri udah siapin lagu-lagu untuk ditampilkan, jelas Putri. Nanti mungkin kita akan ada special performance juga, tambahnya. Sebagai informasi, konser Ronan Keating bertajuk Epic Night akan digelar di Grand Ballroom Hotel Pullman, Jakarta Barat malam ini. Konser ini dipromotori oleh Warna-Warni Entertainment dan Color Asia Live. Sebelumnya, Ronan Keating diketahui pernah menggelar konser di Jakarta pada tahun 2020 lalu. Dalam konser ini, tentunya Ronan Keating akan menampilkan lagu-lagu populernya seperti When You Say Nothing At All, If Tomorrow Never Comes, Life Is A Roller Coaster, dan lain-lain. Penyanyi Putri Aryani memiliki banyak kegiatan menjelang keberangkatannya ke Amerika Serikat untuk tampil babak semifinal America's Got Talent, AGT, 2023. Putri Aryani dijadwalkan tampil di panggung AGT pada tanggal 6 September tahun 2023 atau tanggal 5 September waktu AS. Pada Jumat, tanggal 18 Agustus tahun 2023, Putri lebih dulu tampil sebagai penyanyi pembuka konser Ronan Keating di Pullman Hotel Central Park, Jakarta. Putri menyebut penampilannya malam ini sebagai salah satu tahap persiapannya tampil di AGT. Iya, pastinya karena buat Putri penampilan Inje adalah persiapan Putri juga bisa tampil maksimal, kata Putri ditemui awak media di Pullman Hotel Central Park, Jakarta, Jumat. Meski begitu, Putri belum ingin membocorkan lebih jauh mengenai lagu yang akan ia bawakan hingga kostum yang ia kenakan di semifinal AGT tahun ini. Enggak mau kasih tahu. Lihat saja nanti, tutur Putri. Putri memohon doa dan dukungan dari masyarakat agar bisa tampil maksimal nantinya. Putri mohon izin untuk bisa mendapatkan doa serta dukungan rakyat Indonesia. Insya Allah Putri akan tampil di semifinal America's Got Talent, AGT, 5 September. US Time, 6 September. Indonesia Time, tulis Putri Aryani di akun Instagramnya. Yuk simak lagi berita terbaru yang kedua. Karir makin melejit, Putri Aryani terima tawaran David Foster untuk kolaborasi bareng anak didiknya. Lagu yang menceritakan tentang perjalanan seseorang yang terjebak dengan perasaannya sendiri. Menurut siaran resminya, Kamis, lagu ini mengungkapkan tentang seseorang yang ingin mengutarakan perasaannya terhadap orang lain, namun situasi dan kondisi yang membuat keinginan tersebut hanya menjadi angan-angan dan mimpi belaka. Dikenal dengan talenta cara bernyanyinya, kali ini Putri Aryani menghadirkan warna musik yang terasa berbeda dari sebelumnya. Dengan balutan musik yang lebih mengena terhadap makna cerita lagu tersebut, Putri Aryani menghadirkan lirik yang masih menceritakan tentang perasaan cinta.
lagu yang diproduseri sendiri oleh David Foster ini ditulis dan direkam dalam jangka waktu yang terbilang cepat, yaitu 2 hari. Atas dasar pengalaman pribadinya, proses penciptaan lagu ini dapat diselesaikan dalam waktu singkat dibandingkan lagu yang Putri Aryani ciptakan sebelumnya untuk David Foster. Melalui lagu ini, ia menyadari bahwa perasaan cinta yang tumbuh dalam dirinya merupakan perasaan yang tidak dapat dikalkulasi sebelumnya. Terjebak dalam perasaan sendiri membuatnya tidak bisa berbuat apa-apa, melainkan hanya bermimpi tentang orang yang dicintainya. Belakangan ini, nama Putri Aryani terus menjadi perbincangan hangat publik di media sosial setelah muncul dalam audisi America's Got Talent, AGT, 2023. Bahkan, David Foster akan persiapkan dengan matang kolaborasi konser Putri Aryani dan anak didiknya tersebut. David Foster sangat bahagia karena Putri mau kolaborasi dengan anak didiknya yang pernah dikalahkan oleh Putri Aryani. Putri Aryani akui bahwa anak didik David Foster adalah penyanyi yang sangat bagus dan susah dikalahkan. Sebelumnya, penyanyi muda Putri Aryani menjawab tantangan yang dilontarkan David Foster untuk membuat lagu secara mendadak bermodalkan potongan kata yang diberikan oleh para penonton di konser Yovi Widianto. Billion Songs Confess di Jakarta Convention Center, Rabu. Sudah beberapa kali saya membuat tantangan buat lagu spontan di konser. Kali ini saya mau menantang Putri Aryani untuk membuat lagu, ungkap David Foster kepada sang penyanyi dikutip Antara. Beberapa saat kemudian muncul vokalis Kahitna yaitu Hedi Yunus dan Mario Ginanjar ke atas panggung untuk membantu Putri Aryani dalam memilih kata yang dirasa paling aneh dari para penonton. Namun Putri Aryani bisa pecahkan tantangan tersebut dengan waktu 3 menit. Putri Aryani bisa kalahkan anak didik David dengan mencitrakan lagu tayang ditantang oleh David Foster. Putri Aryani tampak tersenyum saat David Foster terkejut mendengar lagu Putri Aryani yang amat sangat bagus dan tertata. David Foster akui kehebatan Putri Aryani dalam menciptakan lagu dengan waktu singkat. Namun, anak didik David Foster tersebut tak terima dengan kecepatan Putri Aryani membuat lagu yang amat sangat bagus itu. David Foster dikenal sebagai musisi dengan permainan pianonya, di mana Putri Aryani juga memainkan piano dalam banyak kesempatan saat tampil. Dia adalah panutan saya dan dia adalah inspirasi saya dalam bermusik. Saya tumbuh dengan aransemen dan lagu-lagunya, kata Putri Aryani. Tak hanya itu, Putri Aryani juga berterima kasih kepada penyanyi Pebo Brisson yang merupakan pemenang 2 kali Grammy Award. Penyanyi muda Putri Aryani menjawab tantangan yang dilontarkan David Foster untuk membuat lagu secara mendadak bermodalkan potongan kata yang diberikan oleh para penonton di konser Yovi Widianto. Billion Songs Confess di Jakarta Convention Center, Rabu. Sudah beberapa kali saya membuat tantangan buat lagu spontan di konser. Kali ini saya mau menantang Putri Aryani untuk membuat lagu, ungkap David Foster kepada sang penyanyi dikutip Antara. Beberapa saat kemudian muncul vokalis Kahitna yaitu Hedi Yunus dan Mario Ginanjar ke atas panggung untuk membantu Putri Aryani dalam memilih kata yang dirasa paling aneh dari para penonton.